11 website terbaik yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk pengembangan diri sebelum lulus menjadi sarjana sehingga dapat bersaing secara nasional dan internasional. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan identitas diri, serta pengembangan bakat dan potensi seseorang. Menurut Abraham Maslow, pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Menurut Erik Erikson, pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan manusia dalam menghadapi rintangan emosional di dalam kehidupannya. Berikut ini 11 website terbaik yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri, dan tentunya bersertifikat nasional dan internasional. 1. Coursera. Website ini fokus untuk memberikan materi seputar dunia perkuliahan, yang materinya dibawakan oleh para ahli dari berbagai universitas ternama di dunia. 2. Udemy. Udemy adalah marketplace pembelajaran dan pengajaran online dengan 183.000 kursus dan puluhan juta peserta di seluruh dunia. 3. Allison. Allison adalah salah satu website online learning yang menyediakan lebih dari 3.000 topik kursus. Kita bisa pilih antara lain, human resource, financial, business, management, coding, science, kesehatan, marketing, dan lain sebagainya. 4. Brainly. Brainly adalah tempat berbagi ilmu 350 juta siswa dan pakar edukasi, belajar bersama untuk menyelesaikan soal-soal yang paling rumit sekalipun. 5. Duolingo. Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa gratis yang diciptakan oleh Louis von Ahn dan Severin Hacker. Duolingo adalah cara terbaik di dunia untuk belajar bahasa. 6. Open Culture. Open Culture adalah situs pelatihan online yang mempunyai sekitar 1.300 pelatihan dengan jumlah jam video mencapai 45.000 dan dapat diakses dengan gratis. 7. Indonesiax. Indonesiax menyediakan kursus-kursus berkualitas, Massive Open Online Courses, yang dibawakan oleh para instruktur terbaik bangsa di platform berbasis online, yang dapat diakses secara gratis sampai ke seluruh pelosok Indonesia. 8. Open Learning. Open Learning menyediakan beragam topik kursus dari berbagai universitas, maupun organisasi di seluruh dunia, yang dapat diakses dengan gratis dan berbayar. 9. Siler. Website ini menyediakan program kursus di berbagai topik yang bisa kamu pilih. Website ini juga telah membantu ratusan ribu orang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan skill dan karir mereka secara gratis. 10. LinkedIn. LinkedIn adalah situs jejaring sosial untuk para profesional. Kita dapat membangun networking, mencari pekerjaan, membangun bisnis, dan belajar berbagai skill penting di dunia karir dan profesional. 11. FuturLearn. FuturLearn adalah salah satu platform online kursus, yang menyediakan sertifikat internasional gratis dari berbagai universitas dan organisasi tingkat dunia. Kita bisa belajar beragam topik di sini. Itulah 11 website yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sukses. Amin. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya dari Info Anak Gizi.